So energize ketika kan. Jadi mengikut data-data itu, dia menunjukkan sekarang ini PH sudah pun boleh menang 80 kursi lebih. And so then is a question of daripada sekarang kepada akhir tempoh berkempen lebih kurang 1 minggu setengah daripada sekarang, macam mana kita menjalankan kempen itu. Kalau contohnya kempen itu kekal pada kadar sekarang, jadi mungkin kita boleh dapat 80 plus, close to 90, because it's most probably it's just incremental support, kan? Tapi kalau kita berjaya bina momentum, energize dengan lebih baik, sampaikan lebih banyak maklumat and reach out to more people, dia boleh jump swing itu kepada 3-4%, terutamanya di kalangan pengundi Melayu yang atas pagar. Kalau kita sudah swing sampai 3-4%, we can cross 100. Jadi yang dimaksudkan itu is actually a different point of the same spectrum. Maksudnya, saya menyatakan 80 lebih itu is at the current point. Anwar memberitahu, kalau kempen kita ini kita teruskan begini dengan baik, projection kita, unjuran kita ialah we can go up to 118. Saya antara orang yang pertama keluar suap kelapa. Saya cakap PH akan menang 3. Masa itu semua orang tak percaya. Tapi yang paling tak percaya UMNO. Masa itu Khalid Nordin, Menteri Besar. Saya ingat lagi keluar muka surat depan surat khabar cakap ini semua bohong. PN akan menang besar. Ini semua Rafizi buat-buat cerita. Sekarang tidak ada seorang pun pimpinan PN yang cakap Rafizi buat-buat cerita. Dia hanya cakap lebih ke depan dari segi persediaan pimpin berbanding dengan PN. Walaupun PN baru menang besar dalam state election yang lepas. Saya ada 2-3 pandangan lah sebab apa jadi macam ini. Satu sebab duit. UMNO sudah terlalu biasa dengan duit.